sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang udah entengin kaki datang ke teater kecil Taman Ismail Marzuki dalam rangka penutupan Festival Sastra Betawi tahun 2019. Saudara hadirin wal hadirat, saya akan membawakan satu tradisi lisan Betawi atau sastra lisan Betawi yang dikenal oleh masyarakat itu Sohibul Hikayat. Sering juga dia dipanggil, dipoyokin ngejahit atau jahit. Karena orang atau maestro Sohibul Hikayat yang selama ini kita kenal adalah Babe Jahit yang diturunin kepada anaknya Ahmad Sofyan Jahit yang tinggal di kampung Tenabang, Jakarta Pusat. Saudara hadirin wal hadirat, saya bawain Sohibul Hikayat kali ini untuk ingetin kepada diri saya sendiri. Karena saya hari ini kagak bawain Sohibul Hikayat kayak model Harsani Sitri atau Nurul Laila Putri Jin yang cerita tentang jin-jin segala macam. Kan ada lagunya tuh, bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, itu jadi si malaikat maut ini, Bapak Izrail ini, akhirnya dia merasa itu si Badmi teman akrab. Bro, dipanggil bro. Malaikat dipanggil bro. Bro, ane tahu tugas ente adalah nyabut nyawa. Ini penonton di sini kalau mau dicabut nyawa sekaligus, cabut semua. Siapa yang mau duluan? Biasanya yang tahun sekarang ini yang lagi diincer anak muda. Yang tua-tua sih bangsa Bang Imbong, siapa tuh Haji Yoyo yang udah 60-an itu aman ya. Aman dia. Dan dikenal di mana-mana. Kita gancangin cerita kita. Di usia tuanya, ini raja punya anak kembar. Maka si anak kembar ini dikasih usia ame babenya sama maharaja ini untuk menduduki tahta kerajaan. Babenya mati, tuan raja mati, meninggal dunia. Maka ini dua putra mahkota kembar berkuasalah dia di dalam kerajaan itu. Kerajaan ini bernama Sautul Kubro. Dan si raja kembar ini bernama Bazmi Bazmaza. Bazmi Bazmaza ini menjadi raja dan kerajaan itu dipecah dua. Karena ceritanya hak waris. Waris kerajaan dipecah dua. Kalau kata hikayat, saudara-saudara, kalau babe-babe kita, pendahulu-pendahulu kita itu sungsang sumbel, cari setiar kesono kemari, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, setiar supaya kita sukses di hidup kita, dan kita sudah menjadi kaya raya, sudah menjadi tajir, sudah menjadi konglomerat, maka biasanya memang anak kita itu yang suka ngabisin harta benda kita. Ini si maharaja sudah meninggal dunia, maka itu kerajaan dipecah dua, di si Bazmi Bazmaza yang berkuasa. Ini kita ceritain dulu si Bazmi yang berkuasa di kerajaan Blakulon. Dia hidupnya sukanya ngabisin harta benda, suka poya-poya. Kemana aja yang dia kepengen, saudara-saudara. Nama juga anak raja, namanya juga jadi raja. Maka dia pergi apa yang dia mau.
dia dapat. Kita gancangin fintech kita, saudara. Salah satunya, ikuti kaki kita sehat sebelum kita datang sakit. Dia ingat kemudian, ya Bang Azhari ya, dia ingat itu kayak raja nih, kayak Bang Azhari nih, dia udah tengah mati deh sekarang dia. Dia ingat sama bininya, dia ingat mati. Kalau begitu, aku punya bini, aku pengen ajak, kalau aku mati, dia ikut aku ke dalam kuburan. Sakitnya makin payah, saudara. Dipanggil bininya yang nomor 4. Bini abang, istri abang, permaisuriku yang paling cakep, yang paling aku demen, yang paling aku cinta. Ya kenapa, Baginda? Ini aku roman-romannya sebentar lagi bakalan mati. Nanti kalau misalnya benar-benar aku mati, wahai cantik, wahai cakep, aku kepengen engkau temenin aku di dalam kuburan. Apa? Nehi. Masa saya nak ngikutin abang ke kuburan? Hidup ini, Bang, masih terlalu indah buat saya. Saya mau kawin lagi sama orang lain. Ya, itu si Batmada semakin nyesek hatinya. Bininya nomor 4 yang apa aja dia mau, dia kasih apa aja buat yang paling demen. Berkata begitu di akhir hayat. Dia panggil lagi bininya yang nomor 3, Bahijah namanya. Ini abang udah payah bener ini. Kenapa, Bang? Begini, ini abang. Pokoknya abang mati nanti, Bahijah bini abang temenin abang di dalam kuburan. Hah? Apaan? Bang, agak. Saya masih punya kesempatan pengen jalan-jalan kemana-mana. Dia bingung, dia mau panggil siapa lagi, padahal dia masih tahu ada bini yang nomor 1. Ngap-ngapan. Tapi kemudian 3 bininya yang mengabaikan kedengaran satu suara. Abangku lagi ngap-ngapan, dia dengar suara, abang, siapa ya? Akulah bini engkau yang nomor 1. Astaghfirullahaladzim. Aku ingat sekarang, engkau bini aku yang nomor 1. Bagaimana kamu selama ini? Aku sia-siakan engkau. Aku tidak memberi perhatian kepada engkau. Begini, Bang, tadi aku sudah mendengarkan itu bini-bini abang dari nomor 4 sampai kata Bang nomor 2. Agak peduli sama abang, tapi saya ini, saya siap, Bang, nemenin abang di dalam kubur. Ya Allah. Rupanya bini aku yang nomor 1 ini, hadirin wal hadirat, kata hikayat, siap menemenin. Tetapi si Batmada berdalam pikirannya, itu rambut udah putih semua, kuping gimana kuping, udah payah kan? Batma, itulah yang aku maksudkan, aku memberikan kabar kepada ente per hari, per detik. Kepala ente dulu hitam, akhirnya menjadi putih, kemudian menjadi botak. Jadi gimana nih, Pak Malaikat? Kagak bisa. Ini udah 3 menit. 3 menit sudah habis. Kita berbicara-bicara.
mati. Hadirin wal hadirat, kalau si Basma mati, memang kalau saya tuh suka pakai topi. Ini untuk mengkamuflase supaya Pak Malaikat nyari-nyari saya bingung. Wah, Yahya mana yang botak kagak? Pakai topi. Hadirin wal hadirat, saya sudah dicolek-colek. Kayaknya waktunya kepanjangan. Maka nanti kita lanjutin pada kesempatan lain. Saudara hadir Pak Haidon. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kekurangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa la'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أبصر غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعل جمعنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.